Cara membersihkan head printer Lexjet 7720. Pertama-tama setelah kita buka dari printernya, kita siapkan wadah atau sejenisnya, bisa piring kecil atau apa, wadah apa penting buat kita ngerendam headnya ini. Untuk melepaskannya masuk ke dalam wadah, kita buka dulu bagian atas, kita cabut bagian penguncinya, kemudian kita taruh di piring atau wadah yang bisa menampung secukupnya. Selanjutnya kita gunakan head cleaner premium untuk tinta pigmen atau tinta jenis sublim, atau semua jenis tinta bisa dibersihkan dengan cairan pembersih head ini. Saya buka dulu. Stempel orinya hologram original dari produk Fairtrade. Saya beli 90.000, langsung dapat ini sama suntikannya. Pasang dulu selang. Selangnya agak susah dipasang ya, tapi perlahan tapi pasti, asalkan mau berusaha saja bisa kok dipasang. Agak sedikit ditekan. Selanjutnya kita sedot cairan pembersihnya. Ukuran 6 ml. Akhirnya kita tutup untuk keamanan dari tumpah. Selanjutnya kita tuangkan ke daerah headnya di bawah secukupnya sampai area headnya terendam dengan cairan ini. Kita tambahkan sedikit, sepertinya kurang.
kita tambahkan lagi sekitar 6 melian lagi. Nya terendam. Kalau masih rasa kurang, kita tambahkan lagi. Saya rasa sudah cukup 12 ml, sisanya buat dipakai nanti kalau hal-halnya terjadi lagi. Kita tunggu sampai 1-4 jam untuk proses perendamannya. Setelah proses perendaman dan pemasangan, kita lanjut ke pengetesan. Ini prosesnya sudah terpasang, headnya sudah terpasang. Selanjutnya kita tes. Dari awal sebelum diproses perendaman, hasilnya seperti ini, tinta hitamnya tersumbat dan tinta dari apa ini yang warna kurang maksimal. Setelah proses perendaman dan pemasangan sudah selesai, selanjutnya kita uji coba atau pengetesan. Hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat. Kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah berhasil? Cek di bagian pengaturan, di bagian printer maintenance, kemudian di bagian clean printhead atau di bawahnya ini untuk melihat hasil dari printhead, cetakan dari printhead atau tinta yang keluar dari printheadnya. Kita coba.
Ya, kita lihat hasilnya. Setelah proses perendaman, ya, lumayan semua warnanya bisa terlihat normal dan bagus. Sekian cara membersihkan head printer Opus Jet 7720 yang menggunakan cartridge 955 atau 955XL. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalam.